disampaikan oleh akan Terima kasih. Pembangunan RTLH di Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, disambut baik warga penerima manfaat. Global Expose TV Kabupaten Pandeglang warga masyarakat Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendapat program Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat RTLH, dari Provinsi Banten, tahun 2022 sebanyak 45 rumah, yang bersumber anggaran APBD Provinsi Banten, yang dikerjakan oleh PT Nawasena Amertaraja, kini berjalan sesuai harapan. Dari program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH, ternyata sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Carita, karena program tersebut sangat membantu untuk memperbaiki rumah bagi warga yang dianggap kurang mampu, menjadi rumah yang sudah layak untuk huni pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Seperti yang diungkapkan oleh Uriah, salah seorang penerima manfaat, RTLH, warga Desa Carita, mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah peduli terhadap saya. Dan saya juga tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan material atau yang lainnya, dan kalau biaya makan dan ngopi iya, masa yang kerja tidak kita kasih makan dan minum, kasihan juga kan. Dengan adanya program bedah rumah ini saya sangat bahagia. Saya menyampaikan rasa syukur dan saya berterima kasih kepada Pemdes Carita dan pemerintah lainnya dengan adanya program RTLH ini, ucap Uriah. Hal senada disampaikan Latif, putra dari salah seorang penerima manfaat program RTLH, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mengucurkan dana untuk program RTLH. Kami berterima kasih dengan dibangunnya rumah kami menjadi layak huni, dengan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli material. Sementara itu, Asep Pahri, selaku pihak PT Nawasena Amertaraja, saat dikonfirmasi bahwa dalam proses pembangunan RTLH tersebut selalu menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Alhamdulillah proses pembangunan RTLH di Desa Carita ini berjalan lancar dan tidak ada kendala, karena kita terus menjalin komunikasi baik itu dengan pihak desa, maupun para keluarga penerima manfaat. Masih kata Asep, karena program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan maka saya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, semua yang tertuang di RAB, maka itu menjadi hak bagi penerima manfaat, termasuk instalasi listrik yang memang belum terpasang, bahkan saya tidak membatasi penggunaan material seperti semen untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ujar Asep. Sahabat-sahabat setia, Global Expose TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expose TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Korwil Global Expose TV Provinsi Banten, Tarman Gojin, mengabarkan. Disampaikan oleh akan nih terkait bantuan ini. Sampaikan dari saya, terima kasih buat bantuan rumah. Terima kasih. Dibangunkan rumah lah. Intinya, terima kasih aja. Dengan itu siapa ini? Kakak siapa? Bang Latif. Bang Latif. Kampung, Kang. Alamat Ciberung, RT 10, Kecamatan Ciberung. Carita. Desa Carita, Kampung Ciberem, RT berapa? RT 10, RW 4, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Makasih. Oke. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bang Solde. Saya saat ini berada di Kampung Ciberem, Desa Carita, Kecamatan Carita. Saya bersama Ibu apa? Uriah ya.
Saya bersama Ibu Uriah, yaitu salah satu yang mendapatkan bantuan dari provinsi berupa rumah, ya, dibangunkan rumah. Bagaimana Ibu ini dibangunkan rumah ini, kira-kira apa perasaan Ibu, bagaimana? Ibu senang banget, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Rumah saya rombeng, kayak alamatnya karena maya. Sekarang bagus. Jadi Ibu berterima kasih dengan adanya bantuan ini, ya. Jadi Ibu mengeluarkan biaya beli material nggak? Enggak. Cuman makan-makan doang. Ibu cuma membantu makan, ya, kerja, ya. Jadi, tapi belum bisa disini, ya? Belum. Jadi, inilah salah satu KPM, yaitu penerima manfaat daripada bantuan bangunan berupa rumah. Uriah, ya, berterima kasih, bersyukur kepada pihak pemerintah dengan adanya bantuan ini. Alhamdulillah, dari mulai proses pembangunan awal sampai akhir, Ibu hanya mengeluarkan makanan, Ibu, ya. Baik, demikian dari Kampung Gombong, Bu, ya. Kampung Ciberem, Desa Carita, Kecamatan Carita.